Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Maman, hanya di Bonselia Gadget Studio. Oke, pada video kali ini saya akan mereview kamera dari Vivo Y22 ya. Dan ini pengeluaran terbaru di bulan ini untuk varian RAM 4 maupun untuk varian RAM 6. Dari segi kameranya ini sama ya. Untuk kamera belakang memiliki resolusi, untuk kamera utama ya, memiliki resolusi 50MP, terus 2MP kamera makro. Dan untuk flashnya sendiri ini ada 2 flash ya. Terus ada tulisan EA Cam Aspherical ya. Oke, bentuknya ngotak seperti ini. Dan untuk kamera depannya ini memiliki resolusi 8MP. Baik itu RAM 4 dengan internal 64GB maupun untuk varian RAM 6 internal 128GB. Untuk fitur-fiturnya ini sama ya, baik itu resolusi maupun fiturnya sama. Jadi untuk teman-teman yang mau beli atau pengen rencana mau beli Vivo Y22 yang terbaru ini, baik itu RAM 4 maupun RAM 6, teman-teman harus nonton video ini ya, untuk fitur-fitur apa saja yang ditawarkan di handphone ini ya, maupun gimana hasil dari mode kamera atau mode foto maupun mode perekaman atau recordingnya ya. Oke, sebelum kita lanjut membahas fitur apa saja dan gimana hasil foto maupun hasil videonya, untuk teman-teman yang baru gabung silakan support channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita bahas untuk fitur-fitur apa saja yang ditawarkan dari ponsel ini ya. Yang pertama kita bahas untuk mode fotonya. Ini mode fotonya, ini untuk tampilannya ada tampilan zoom. Ini dari 1 kali, terus 2 kali, 5 kali, nyampe 10 kali ya teman-teman. Oke, ini bisa di zoom. Terus kemudian ini ada mode untuk filternya. Oke, ini ada mode filternya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Ada 11 fitur untuk filternya. Fitur filter maksudnya. Terus ini ada efek cahaya. Oke. Terus ini ada mode HDR. Ini biasanya berfungsi ketika kita pengambilan di kondisi backlight ya, atau membelakangi cahaya atau melawan cahaya. Terus ini ada kamera untuk makro supernya. Oke, coba kita foto. Oke, warnanya tajam ya teman-teman. Untuk warna asli sama hasil di foto ini tidak ada perubahan untuk saturasi warnanya maupun untuk ketajaman warnanya. Untuk kontras hasilnya bagus ya. Oke, coba sekarang saya pakai untuk mode filter. Saya pakai yang ini, yogurt. Oke, hampir sama sih untuk filternya, sama mode standarnya. Oke, sekarang coba mode HDR-nya ini kita aktifkan. Oke, dan sini ada flashnya ya. Ini flash, ini bisa kita atur dari otomatis, terus hidup. Ini untuk yang selalu hidup. Terus
ini mati ya. Dan di pengaturan sini, ini ada untuk resolusinya, ini 1:1, 4:3, 16:9 dan penuh ya. Coba kita pakai untuk yang 16:9. Oke. Terus untuk yang bawah ini ada mode durasi ya, untuk pengambilan kamera pengambilan jepretan di mode foto. Ini ada 3 detik, 5 detik, sampai 10 detik ya. Terus ini ada pengaturan untuk ini tampilan layar ketika kita mengambil foto. Ini untuk mempermudah kita dalam mengambil sudut yang mau kita ambil ya, objek yang kita ambil. Ini sangat membantu sekali. Ini ada garis bingkai, terus ini ada pengukur untuk keseimbangan, dan ini untuk master efeknya. Oke, oh, jadi gini ya, ini bisa kita setting untuk efeknya seperti itu. Kita ketuk, terus kita geser, ini efeknya akan berubah ya secara otomatis. Oke, lanjut. Ini ada tanda air atau watermark. Ini tanda air untuk ponselnya. Terus ini ada tanda air untuk waktu, dan ini tanda air untuk custom ya, seperti ini. Oke, ini simpan aja. Oke, dan lanjut di ini untuk AI-nya ya. Ini ada AI. Kita matikan. Oke. Ini untuk kondisi AI mati. Dan ini tuh kondisi tadi AI yang kondisi hidup ya. Hasilnya kurang lebih sama sih, gak ada perbedaan. Baik itu mode AI kondisi aktif maupun AI kondisi hidup ya. Oke, dan kita lanjut untuk mode potretnya. Oke, untuk mode potretnya di sini kameranya cuma ada dua kamera saja ya, kamera utama 50 MP dan kamera kedua yaitu kamera makro. Dan untuk potretnya sendiri ini tidak ada kamera untuk bokeh ya, jadi ini pemakaiannya di software. Mungkin coba sekarang saya ambil untuk mode bokehnya, apakah bokehnya cukup berjalan maksimal untuk pengambilan mode potretnya. Oke, ini waktunya saya matikan dulu titikannya. Ini untuk ngeblurnya nggak ada ngeblur ya. Oke, coba saya setting untuk pembukaan lensanya ya. Ini bisa kita setting dari mati, kondisi mati, terus ini level buruk sampai bagus sekali. Coba kita setting di level bagus sekali. Oke, untuk efek blurnya ini mungkin karena nggak ada kamera bokehnya ya, atau depth kamera, jadi untuk hasilnya ini menurut saya nggak ada perbedaan sih antara kamera atau mode potret maupun mode standarnya ya. Oke, dan ini bisa kita custom, jadi untuk pembukaan lensanya bisa kita setting, atau bokehnya ini bisa kita setting, terus bisa kita kombinasikan dengan percantik. Ini banyak sekali pilihan, bisa teman-teman pilih.
dari warna kulit, terus apa, pengubah wajah. Ini ada wajah tirus, terus ini ada mata apa dibesarkan, terus pipi tirus, hidung dan lain sebagainya ya. Ini banyak sekali. Terus ini ada postur. Oke, untuk postur ini kita memerlukan jaringan ya atau koneksi data. Ini ada pilihan favorit, panas, seni, fashion. Oke, karena ini saya tidak mengkoneksikan dengan data atau wifi, jadi ini tidak berfungsi ya. Oke, dan sekarang lanjut, ini ada gaya ya. Coba kita ambil untuk gayanya. Oke, coba saya pilih yang lain. Ini untuk mode monokrom. Ini bisa disetting ya untuk levelnya. Jadi setiap gaya ini bisa disetting untuk levelnya dari 0 sampai 100 ya. Terus ini ada filter. Filternya tadi sama ya, sama mode foto atau mode standarnya ini sama, ada filter, terus ini ada efek cahaya. Oke, kita pakai untuk efek cahaya. Oke. Jadi ini perintahnya untuk lingkarannya ini harus berada pada apa, wajahnya ini harus berada pada lingkarannya. Coba kita ambil fotonya, hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Ini fokusnya malah di ini ya, taman ya, di tanaman, tidak di sini. Ini agak ngeblur untuk objek utamanya. Oke, ini tadi untuk yang filter monokrom. Oke, lanjut ke mode malam. Oke, ini untuk mode malam, ini bisa di zoom ya, ini di zoom sampai 10 kali sama. Oke, ini untuk jarak 1, terus 2 kali zoom, coba 10 kali zoom. Oke. Biasanya seperti ini teman-teman ya. Oke, lanjut untuk mode malam ini bisa kita kombinasikan ya dengan gaya. Ini ada hitam, terus ini ada biru es, ini ada orange hijau, terus ini ada cyber pang. Oke. Oke, ini untuk filter-filter di mode malam ya atau night mode. Oke. Lanjut untuk lainnya, ini ada 50 megapiksel. Jadi untuk teman-teman yang mau mengaktifkan fitur 50 megapiksel ini bisa masuk di sini ya, lainnya, terus masuk ke 50 megapiksel. Jadi untuk settingan di 50 megapiksel ini tidak bisa kita setting untuk resolusi bingkainya ya. Ini pakai bingkai di 4:3 ya. Kalau kita pakai mode standar seperti ini bisa pakai bingkai ya. Oke, ini saya setting
kembalikan ke bawaannya dulu. Jadi untuk bedanya di mode standar sama mode Ultra HD atau 50 megapiksel tadi, di ukuran gambarnya ya, atau seperti ini. Coba kita cek untuk ukuran yang dihasilkan, ini 8,49 megapiksel, sedangkan untuk di mode standarnya atau mode foto, ini untuk gambarnya ini, untuk filenya ini di 2,53 megabit ya. Jadi selisih berapa tadi? Oke, selisih 6 megabit sendiri ya, di mode standar sama mode Ultra HD atau 50 megapiksel ya. Oke, sekarang ini ada pilihan untuk mode panorama. Oke, coba kita ambil untuk mode panoramanya. Oke, cukup. Aduh, gagal tadi. Oh, ini. Oke, ini untuk mode panoramanya. Hasilnya kurang begitu, enggak fokus ya untuk objek utamanya. Coba sekali lagi. Oke, kita fokuskan dulu. Oke, dan ini fokus ya. Jadi kita harus fokuskan dulu, baru kita ngambil untuk mode panoramanya ya. Untuk yang tadi pertama kurang fokus, dan ini udah fokus ya. Oke, lanjut. Di mode ini ada mode selang waktu atau timelapse. Terus ini ada gerak lambat atau slow motion. Ini ada photo life. Terus ini ada dokumen. Ini biasanya kita mengambil untuk foto dokumen ya. Jadi fungsinya ini kayak scanner, kayak cam scanner kayak gitu, bisa mengambil secara otomatis. Oke. Dan untuk di mode videonya ini ada dua pilihan ya. Di resolusinya bisa di 720 dengan 30 fps, terus di 1080 dengan frame rate 30 fps ya. Oke, sekarang coba kita goyang-goyangkan, hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Oke, cukup ya, hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Oke, baik, di kamera utama maupun kamera depannya ini resolusinya sama ya, mentok di 1080 dengan frame rate 30 fps ya. Oke, lanjut. Tadi masih kurang untuk mode pro nya ini ya. Ini untuk mode pro nya jadi seperti kamera DSLR, kita bisa setting untuk ISO nya terus shutter speednya, terus face balance, ini untuk autofocus. Oke, kalau teman-teman bisa setting untuk di mode ini malah lebih bagus ya dibandingkan kita pakai untuk mode standarnya. Tapi teman-teman harus tahu untuk rumusnya, segitiga exposure untuk ISO, shutter speed, dan untuk autofocusnya. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, tadi sudah kita bahas semua untuk di videonya. Oke, lupa nih teman-teman, untuk videonya ini kita bisa custom dengan fitur percantik ya.
Jadi kita bisa pakai mode percantik di mode videonya. Ini untuk levelnya bisa kita setting juga. Oke. Terus ini ada mode filter ya. Jadi kita bisa mengambil video dengan kita menerapkan atau mengcustom dengan filter ya, seperti ini. Oke, dan kita coba untuk, jadi untuk ini ya, untuk filter ini resolusinya langsung otomatis di 720 dengan frame rate 30 fps ya. Kalau kita pakai filter, kalau kita pakai di resolusi 1080, ini otomatis untuk kombinasi filternya ini tidak bisa berfungsi ya. Ya, otomatis ya. Oke, jadi kalau teman-teman pakai di 1080, teman-teman tidak bisa pakai mode filter maupun mode percantik ya. Oke, ini langsung turun otomatis ya di 720p 30 fps. Oke, sekarang kita coba untuk cek pengaturannya. Oke, di pengaturan ini ada pengaturan suara untuk pengambilan foto, terus ini ada lokasi. Ini untuk swap foto tampilan cermin, jadi kita bisa selfie terus secara otomatis bisa terbalik ya untuk penangkapan gambarnya. Ini untuk mode pengalian cendera bidik. Oke, dan ini untuk settingan pertahanan. Ini settingan pertahankan pengaturan. Oke, ini mode kamera, mode foto, mode potret. Jadi semisal ini kita aktifkan semua, jadi secara otomatis untuk settingannya ini akan terkunci ya. Baik itu untuk mode kamera, mode foto, mode potret maupun mode pro. Oke. Dan ini untuk settingan videonya. Terus ini ada fokus otomatis mata AI. Oke. Untuk mode kamera depan, kita coba cek untuk mode kamera depan ini hanya ada fitur ya, fitur filter aja sama efek cahaya, jadi tidak bisa kita kombinasikan dengan percantik. Untuk mode foto kamera depan, terus ini ada HDR, mode HDR, terus ini ada fitur flash. Untuk pengaturannya sendiri sama yang kamera belakang. Terus mode videonya ini juga sama ya, tidak ada perbedaan sekali. Oke, dan sekarang kita coba untuk lihat gambar atau hasil jepretan kamera depan maupun kamera belakangnya, dan untuk hasil video dari Vivo Y22 ini. Hasil recording dari kamera belakang 50 MP ini mendapatkan resolusi di 1080 dengan frame rate 30 fps ya. Untuk saturasi warnanya bisa teman-teman lihat untuk detail yang dihasilkan, warna yang dihasilkan dari kamera utama. Hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Untuk penangkapan mic-nya bisa teman-teman dengar. Oke, dan sekarang kita coba untuk lari kecil-kecil ya. Hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Di mode recording untuk kamera Y22 ini tidak ada OIS maupun IIS ya, maupun mode stabilizer dari softwarenya sendiri ini tidak ada. Ini mode normal dan bisa dikombinasikan dengan pemakaian fitur mode percantik ya. Cuma kalau kita pakai mode percantik, untuk resolusinya ini akan menurun di 720 ya. Gimana untuk penangkapan kondisi melawan cahaya?
hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Bisa teman-teman lihat untuk detail warna yang dihasilkan. Oke, dan gimana untuk kamera depannya? Oke, mari kita lihat untuk hasil kamera depannya ya. Oke, ini untuk hasil kamera depan dari Vivo Y22 ya, di 8 megapiksel. Ini untuk resolusi yang dihasilkan di 1080 dengan frame rate 30 fps ya. Sama halnya untuk di kamera belakang, ini bisa kita kombinasikan dengan mode percantik, cuma resolusinya akan menurun di 720. Jadi ini saya pakai di 1080 dengan frame rate 30 fps ya. Tapi kita tidak bisa pakai mode percantik ya, ini mode normal. Hasilnya kurang lebihnya seperti ini untuk detail warna yang dihasilkan dari kamera belakang. Silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekarang saya posisikan di backlight atau objek membelakangi cahaya. Oke, apakah objeknya masih fokus? Bisa teman-teman lihat untuk detail warna yang dihasilkan dalam posisi backlight ya. Hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Oke, ini posisi backlight. Dan kalau ini posisi dengan pencahayaan yang cukup terang ya, hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Oke, coba saya perpindahan dari cahaya terang ke mode backlight ya. Oke, hasilnya kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Untuk perpindahan warna atau pencahayaan yang dihasilkan di kamera belakang, kamera depan maksudnya. Oke, dan sekarang kita kembali ke studio ya. Oke, setelah melihat fitur-fitur dari kamera Vivo Y22 ini, baik itu mode kamera utama maupun mode kamera selfie-nya, baik itu jepretan kameranya maupun mode recording-nya atau videonya, teman-teman gimana nih? Apakah kamera dari Vivo Y22 4G ini patut kita jadikan rekomendasi untuk kita beli ya? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian review kali ini soal kamera dari Y22 4G. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.